Lalu plastiknya diapain sama dia guys ya? Oh, katanya salah guys. Dan dan ini dia guys, walat. Dia ngapain? Oke, makanannya lalu ditaruh di belakang Odinya, ditaruh makanannya guys. Jadi dia bisa main sambil makan loh guys. Oh my god. Nah, kayak gini kan baru kita bisa makan guys. Ayo lu. Oh, dia tuh ngeplester sebuah plester di sini lalu ditaruh minuman dan ternyata bisa. Oh my god. Habis main game nih. Sut. Kalian tinggal taruh. Sut. Look at this, Mawen. Look at this. Woo! Kita berhasil membuatnya, guys. Bisa ya, guys ya? Kayak gini ya. Kita tinggal makannya kayak gini. Tapi sebelum video ini mulai, guys, Frosty mau ngasih tahu ke kalian kalau kita lagi ngadain bagi-bagi handphone lagi dan masih banyak lagi. Aku punya iPhone 11, aku punya laptop gaming dan masih banyak HP lagi yang Frosty akan bagi-bagi ke kalian semua. Nah, misalnya kalian mau dapetin ini semua, caranya gampang, guys. Kalian tinggal klik tombol subscribe, terus kalian follow Instagram aku Frost Diamond, terus kalian komen Instagram kalian di komentar, guys. Pemenangnya 2 hari lagi, guys, di YouTube story aku. Subscribe. Hey, Kak Frost Diamond, barangnya udah aku terima nih. HP-nya sudah diterima. Ini udah aku terima. Ini HP-nya udah aku terima. HP-nya sudah saya terima. Sudah saya terima. Ini barangnya sudah saya terima. Jangan lupa subscribe channelnya Frost Diamond, klik loncengnya dan komen nama IG kalian. Terima kasih Frost Diamond. Mantap! Woi, udah pada subscribe belum channel Frost Diamond? Subscribe channel ya guys. Hey guys, it's Frost Diamond. So ya guys, jadi di video kali ini kita bakal coba buat mencoba sebuah lepek lagi karena banyak dari kalian yang minta untuk Frost Diamond melakukan ini ya guys ya. Dan di video kali ini kita khusus guys mengajarin kalian lepek untuk orang-orang yang malas guys. Jadi kita akan membuat sebuah solusi agar kita bisa malas-malasan ya guys ya. Dan ini pasti lebih keren banget karena ini sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nggak ada ruginya. Tapi sebelum Frost Diamond memulai, Frost Diamond mau ngasih tahu ke kalian semua, buat yang belum subscribe silahkan kalian subscribe dan like video ini sampai angka 100.000 like guys, karena Frost Diamond lagi bagi-bagiin HP, kurang lebih sisa lagi 20 HP lagi dan Frost Diamond bakal bagiin ke kalian semua ya guys ya. Subscribe buat yang belum, karena ini semua khusus buat kalian semua yang sudah subscribe dan follow Instagram Frost Diamond, dan kalian komen sebanyak-banyaknya Instagram kalian di video ini. Pemenangnya 2 hari lagi, 2 pemenang. Subscribe. So, kita bakal langsung aja guys. Guys, kita bakal coba buat lihat efek malasnya ya guys ya. Ini dia guys. Tapi sebelum itu pastikan kalian semua udah like video ini sampai ke 50.000 like guys. Let's go. Kita bakal lihat ya guys ya. Itu ada ember terus ditaruh plastik, lalu plastiknya diapain sama dia ya guys ya. Oh, katanya salah guys. Dan plastiknya dimasukin ke muka temennya gitu kan. Oke, kita bakal lihat lagi. Oh my god. Hey. Oh, dimasukin di tong sampah guys. Oh, langsung ya guys ya, tanpa susah-susah guys ya. Kita bakal langsung let's go guys. Guys, yang pertama itu adalah kita tong sampah ya guys ya. Sesuai video yang baru saja kita tonton. Bucin sudah siap? Sudah. Jadi bahan percobaan? Sudah. Kamu tahu kamu disuruh ngapain? Enggak. Sekarang lah saatnya kita akan ngerjain bocil guys. Kamu tahu nggak tong sampah? Ya. Nah, jadi kalau tong sampah diginiin dia kan nggak mau lebar. Nah, tapi kalau Frost Diamond menemukan sebuah cara untuk melebarin tong sampahnya, itu bisa cil. Nah, ini kan susah nih. Guys, ini misalnya kalian gini tuh agak susah ya guys. Tuh, kalian bisa lihat tuh. Apa ini guys? Aduh, coba kita bakal sekarang coba buat mencoba yang ada di videonya ya guys ya. Tapi kayaknya sama aja deh. Kamu tahu caranya gimana? Ya. Gini cil. Mana? Belum ya? Bukan. Bocil. Parah. Nah, kayak gini. Jangan nari. Nah, setelah ini kita bakal taruh kayak gini guys. Nah, baru kita giniin. Set, sebentar dulu cil. Dan ini dia guys, wala. Ternyata bisa ya guys ya. Bisa pakai kepala ternyata kita membuat sebuah plastik yang kita taruh di atas tong sampah, biar nanti kalau udah full sampahnya kita tinggal lepas aja guys. Kalau kita lepas itu gampang. Saya udah ada sampah nih, sampah. Nah, terus kita lepas. Seret. Kan gampang gitu guys. Nah, kurang lebih kayak gitu ya guys ya. Sama aja seperti yang tadi guys. Ini prosesnya juga bisa nih sendiri nih tuh. Kalian lihat nih. Bisa guys, wah tapi agak jelek ya guys ya. Oh, mendingan yang tadi, tapi bedanya sedikit ya guys ya. Oke, kita bakal coba lagi yang lain karena masih banyak lagi yang keren-keren. Like video ini sampai angka 50.000 like. Let's go. Yang selanjutnya guys, di sini ada orang malas, dia pengen makan guys. Dan itu ada piring terus diwrapping sama dia guys ya. Nah, lalu ditaruh makanan guys. Nah, kalau sudah selesai, kalian gak perlu nyuci piring kalian dan gak bakal kotor. Dan langsung plastiknya kalian buang dan gak kotor loh guys piringnya. Wah, ini cocok banget buat kalian yang orang-orang malas guys. Let's go.
Guys, yang selanjutnya kita akan mencoba untuk mencuci sebuah piring. Kok mencuci sebuah piring? Kita bakal coba untuk makan. Udah pasti piringnya kotor, tapi kalau kalian malas mencuci piring, kalian tinggal menggunakan life hacks ini guys ya. Kita membutuhkan satu buah piring. Lalu kita tak ambil piring nih guys. Nah, lalu kita bakal wrapping. Baru kita makan guys di atas piring. Katanya nggak bakal kotor dan kita nggak bakal cuci piringnya. Nah, ini khusus buat orang malas nih guys. Yang malas cuci piring kayak gini ya guys ya. Ini adalah solusi paling bagus buat kalian semua. Kita wrapping piringnya ya guys ya. Nah, nanti kita bakal taruh makanan di atasnya. Tuh kan? Nanti kalau kalian selesai makan, itu tinggal kalian ambil aja plastiknya. Setelah itu kalian buang. Nah, kalian kagak perlu lagi cuci piring, guys. Waduh, ini cocok banget nih. 100% cocok buat kalian yang males-males nyuci piring. Lalu, yang selanjutnya kita bakal taruh ini, guys. Nah, di sini kita bakal taruh nih, guys. Nah, makanannya ya. Set! Dan lalu kita makan nih, guys. Nah, kita makan kayak gini ya. Lihat kotor nih. Bentar, aku makan dulu ya, guys ya. Nah, ini ibaratnya itu makanan kita nih, sisa-sisa makanan nih. Nah, kalian kan gak mau cuci piring tuh. Ini kita misalnya ada nasi, ada saus, itu bisa semua ya guys ya. Selanjutnya, kalian gini nih guys, kalian lepas wrappingnya. Ini juga plastiknya bakal bersih banget karena kalian menggunakannya yang baru guys ya. Jadi lebih steril lagi guys, daripada kalian cuci. Nah, baru kita buka kayak gini guys. Nah, baru kalian gini, seret, seret. Dan kalian lihat piring kalian, masih bersih kinclong guys. Oh my goodness guys, look at this, wow. Ini cocok banget nih buat Frost Demon nih. Malah cuci piring soalnya Frost Demon. Tapi sekarang Frost Demon sudah rajin cuci piring. Kita bakal taruh lagi guys, pastikan kalian like video ini sampai angka 50.000 like. Dan subscribe buat kalian yang belum subscribe guys. Kita menuju 20 juta subscriber, subscribe. Dan kita bakal coba lagi yang lain, let's go. Guys, di sini ada orang guys, dia main PS4 ya guys ya. Oke dia makan guys. Waduh, mati dia. Dia ngapain? Oke, makanannya lalu ditaruh di belakang Odinya, ditaruh makanannya guys. Jadi dia bisa main sambil makan loh guys. Oh my god, look at that my friend. Oke, kita lihat. Oh iya lo guys, bisa lo guys. Oh iya lo, silakan kalian like video ini sampai ke 50.000 like dan let's go. Kita bakal langsung coba guys. Guys, yang selanjutnya adalah kita menggunakan hoodie kita ya guys ya. Ini sih bisa ya guys ya. Ini buat orang malas banget nih guys. Nah, ini kita sambil main game nih guys. Wah, tapi kita ngambil gini lagi, wah susah ya guys, ribet gini-gini guys. Wah, kita main, kita makan lagi. Main, wah lama ya guys. Tapi jika kalian pintar menggunakan hoodie kalian, kalian tinggal balikin hoodie kalian kayak gini guys. Nah, setelah kalian balikin kayak gini, gini ya ternyata belakangnya ya. Nah, terus kalian taruh di sini guys. Tuh. Ini harusnya kita tuangin di sini, tapi udah pasti kotor ya guys ya. Kampret memang yang bikin lefeknya ini guys. Nah, kayak gini kan baru kita bisa makan guys. Nah, kayak gini guys. Lalu kalian main gini guys. Sudah cicik-cicik tuh kayak gini. Yuk, kayak gini. Saya gak bakal kalah ya guys. Guys, ini adalah life hack paling malas sedunia guys. Waduh, masih ada satu lagi. Enak ya. Kita putar lagi guys. Guys, coba kalian komen ya, ini berhasil apa kagak? Kayaknya sih berhasil guys. Tapi ini benar-benar buat orang paling males kayaknya guys. Parah. Oke guys, kita bakal coba lagi yang lain karena masih banyak lagi. Let's go. Yang selanjutnya guys, di sini dia punya sebuah botol Coca-Cola lalu dia lubangin pakai obeng guys. Oke. Lalu ditaruh pipet di sana, terus dibengkokin sama dia. Lalu ada balon, terus dipasang balonnya. Terus di oh my goodness, look at that guys. Wow. Kita langsung coba ya guys ya. Itu pasti bakal keren banget karena Frost Demon sendiri penasaran pengen nyoba sendiri guys ya. Langsung kita coba guys, let's go. Guys, yang selanjutnya adalah kita bakal giniin balon guys. Di sini kita mempunyai satu buah balon. Ih, banyak banget balon ya guys ya. Kita bakal mencoba. Jadi yang pertama kita harus lakukan adalah melubangi dari ini ke Coca-Cola guys. Nah, kita bakal lubangi itu di atas guys. Setelah kita lubangin, gila, gak kerekam guys. Muncrat guys, lubang ya. Ya, parah. Tapi kita bakal coba aja ya guys ya. Dua pipet kita bakal coba. Wah, ini sumpah fake banget nih kayaknya nih guys. Waktu kita yang salah, harusnya kita yang di atasnya dulu guys. Biar dia gak muncrat, soalnya ada gas di dalamnya ya guys ya. Parah. Guys, ini balonnya lalu kita kembungin ya guys ya. Nah, kita bakal taruh pipetnya di sebelah sini. Lalu kita taruh di atasnya guys. Sama kayak punya dia ya guys ya. Apakah bisa apa tidak? Terus Diamond tidak tahu. Coba kita gini nih ya guys ya. Nah, lalu kita bakal taruh di atasnya. Belakangnya kita tutup nih guys. Karena ada udara guys ya. Guys, jadi kita harus gini dulu ya guys ya. Kirit-kirit dulu. Baru kita tutup atasnya pakai ini balon guys. Wadidaw, ini agak susah sedikit nih guys. Jadi kita harus memerlukan beberapa waktu untuk
selesaiin ini dari lab hack ya guys ya. Bayangkan ya. Setelah seperti ini, kita bakal ambil lubang bawahnya guys. Lalu kita bakal coba pakai. Aduh, kagak bisa kayaknya ini guys ya. Gini aja deh. Kalian lihat aja nih guys, mau apa enggak dia keluar airnya. Parah ini susah-susah. Lab hack-nya guys, lab hack orang malas malah susah guys. Jadi guys ya. Mau apa kagak? Iya. Iya kagak. Wae! Malah muncrat lewat belakang nih guys ya, bayangkan. Oh, bisa ini guys, tapi gara-gara ini lubangnya dua, jadinya kagak bisa ya guys ya. Ya udahlah ya guys, kita coba yang lain karena masih banyak lagi lepek yang bakal kita coba di video kita kali ini. Let's go. Guys, selanjutnya di sini ada sebuah makanan yang kotor. Lalu dia pengen bersihin, guys. Nah, cara yang bersihin itu gampang katanya dia. Dia tinggal menggunakan sebuah isolasi atau double tip kalau di tempat kita, guys. Lalu diinjek-injek sama dia dan bersih, guys. Waduh, kita bakal lihat ya, guys ya. Oh iya lo, guys. Oh iya lo. Let's go, kita bakal langsung coba ya, guys ya. Guys, lepek selanjutnya ini bakal keren banget dan mungkin kalian semua bakal bisa. Please coba ini juga buat kalian nih, guys ya. Jadi, ini simple banget, guys. Kalian di sini menggunakan sebuah sandal kalian dan kalian membutuhkan satu buah double tip dan plester guys. Nah, nanti kita bakal tempel ini di bawah dari sandal kita ya guys ya. Dan kita nanti bakal jalan dan kotoran-kotoran yang ada di bawah bakal lengket sama sandal kita ya guys ya. Dan kita bersih-bersih rumah tanpa menggunakan sapu. Jadi buat kalian yang males, kalian gak bakal kesusahan lagi karena ini bakal mantep dan keren banget guys. Pokoknya tonton sampai habis sekarang lah dia. Jadi cara itu gampang banget ya guys ya. Kalian tinggal pakai sandal kalian di sini dan terus kalian plesterin biar nanti sandal kalian tidak rusak. Itu kalian kasih plester dulu guys. Soalnya double tip ini rada lengket gitu guys. Nah, susah dilepas. Pastinya. Jadi kalian pakai plester ini ya guys ya. Nah, kayak gini guys. Oke, kurang lebih udah semua aku plester dan kita bakal coba sekarang juga double tipnya. Let's do this guys. Nah, ini double tip nih guys. Double tipnya tuh kayak gini guys. Simple, tapi kita bakal fulling di sandalnya tuh kayak gini ya. Kita bakal gunting-gunting dulu nih guys. Lalu caranya tuh kalian tinggal pas aja nih guys. Di situ ada kulitan kayak gini nih. Kalian bisa lihat nempel ya guys ya. Wah, ini sih dari logikanya aja udah bisa ya bakal bersihin lantai-lantai yang kotor. Kita bakal coba nih guys. Misalnya ada sebuah kotoran di bawah lantai. Kita bakal cobain ya guys ya. Wah, tapi sayang banget dibuang ya guys ya. Mubazir banget guys. Tapi gak apa-apa lah ya. Kita coba dikit aja. Gak usah banyak-banyak. Wah, tapi sebentar guys, aku bakal makanin dulu ya guys ya. Wah, jatuh guys. Wah, jatuh guys. Ya udah lah ya, kita bakal cobain. Wah, belum 5 menit. Sayang banget guys, padahal mau makan dulu baru kita jatuhin. Tapi jatuh duluan. Wah, jadi ini kayaknya memang kita disuruh nyobain ya guys ya. Nah, mumpung udah ada yang jatuh, itu gampang banget guys. Nah, misalnya berserakannya tuh kayak gini nih. Nih guys, kita bakal coba buat gini nih. Misalnya ini ada kotor-kotoran nih guys. Wah, posternya kagak tahu ini bisa ketempel apa kagak ya. Nah, terus ini sandal kita nih guys, yang isi double tip. Sumpah ini lepek apaan. Nah, kita bakal langsung injek. Ay, udah nempel aja. Wah, parah. Ini fake kayaknya guys ya. Oh iya, lupa aku guys. Ini kayaknya kalau kayak gini ceritanya kagak bakal bisa. Soalnya kalau kita jalan juga di lantai dia bakal nempel juga guys tuh. Nah, coba kita injek gini mah bisa. Tapi kalau kita injeknya di lantai enggak bisa guys. Tuh coba ya kita bersihkan. Kita bersihkan semuanya guys ya. Nah, kita bakal coba buat lihat guys. Tuh. Oh my goodness. Look at this. Nempel semuanya guys ya. Kita bakal coba lagi yang lain karena masih banyak lagi. Let's go. Guys, selanjutnya adalah orang malas ini guys. Dia bikin teh, dia malas banget nyelup-nyelupin katanya lama katanya ya guys ya. Oke bro. Dan terus dia ngambil sebuah perkakas, diapain sama dia? Dia bikin apa nih guys? Gila, lu tinggal nyelup-nyelupin lu sampai pakai bor gitu kan nambah susah. Ini gimana cerita ini orangnya guys ya? Oke, dililit-lilit sama dia. Terus diputer, oh kayak gitu. Luar biasa sekali ya guys ya. Kita bakal langsung coba ya guys ya. Sumpah ini males banget nih orang. Guys, jadi sekarang adalah kita bakal coba untuk mencoba life hack termalas selanjutnya, yaitu adalah nyelupin teh. Ini sumpah buat yang nyoba life hack ini udah pasti tingkat kemalasan itu tingkat dewa ya guys ya. Bayangkan guys, kita membutuhkan satu buah gelas dan kita juga membutuhkan satu buah air guys. Nah, air ini kita bakal tuangin dulu ya guys ya. Secukupnya saja untuk kalian membuat sebuah teh. Lalu setelah kalian tuangin airnya, kalian membutuhkan satu buah teh guys. Satu buah teh celup. Nah, ini biasanya kalau kita orang-orang rajin kan kita celup-celup gini. Nah, tapi katanya lama gitu kan. Sekarang ada cara alternatif terbarunya, yaitu kita menggunakan sebuah teh celup guys. Walau guys, dari ini ada sebuah teh, kita bakal ikat guys. Ikatnya itu di bor di sebelah sininya. Lalu guys, setelah kita giniin tehnya, kita bakal taruh di sini guys. Lalu kita bakal bor. Prosesnya kagak tahu bisa apa kagak ya guys ya. Disumpah ini mah bukan orang malas, orang repot kayak gini guys ya. Walah, weh. Parah. Kayak guys ya, kagak bisa. Malah mental woy. Mentalnya ke tong sampah. Kan bayangkan guys, pas banget kok bisa ya. Mentalnya itu ke tong sampah gitu. Gila. Oke guys, kita bakal coba satu kali lagi. Tapi mejanya Frozen udah kotor. Tidak.
sekali percobaan lagi, and let's do this. Ini dia guys tehnya, kita bakal ikat. Oke, kita gak bakal ikat guys, kita bakal lilitin aja guys ya, apakah bisa atau tidak. Let's go. Pastikan sebelum Frost Diamond bor dan dia mentah lagi, kalian like dan subscribe channel ini. Kita menuju 20 juta subscribers guys, and let's go. 3, 2, 1, let's go. Wait, malah lepas. Bagaimana cerita ini guys? Kita bakal coba sekali lagi guys. Waduh. Oh, kagak bisa ini, gimana cara muter nih guys? Guys, dan ini dia. Wala, parah. Rusak guys, bangun. Wah, kagak bisa ini guys ya. Males Frost Diamond udah nyoba yang ini guys. Ini fake guys. Fake dan fake ya guys ya. Kita bakal coba yang lain karena masih banyak lagi yang lain. Pastikan kalian semua ada like video ini sampai kali 50.000 like. Let's go. Guys, yang selanjutnya dia mau ngambil minum tapi malas banget dia guys. Lagi nonton dia ya guys ya. Oke, akhirnya dia berhasil mendapatkan sebuah minumannya dia. Lalu dia seneng banget nih guys. Dan dia, kenapa dia kebingungan dia ya guys ya. Oh, malas banget dia sumpah ngambil plester pakai kaki guys. Bayangkan ini orang betapa malasnya ya guys ya. Itu popcornnya juga kalian bisa lihat ada di baju hoodie-nya dia guys. Oh, dia tuh ngeplester sebuah plester di sini lalu ditaruh minuman dan ternyata bisa. Oh my god, look at that guys. Wow, kok bisa ya guys ya. Oke, kalau Frost Diamond bisa nyoba yang ini, pastikan kalian sudah like sampai angka 50.000 like lebih. And let's go guys. Guys, yang selanjutnya kita bakal coba untuk malas-malasan nih guys. Biasanya kalau kalian nonton terus gak ada tempat buat naruh air, kalian tinggal bawa sebuah isolasi dengan tempatnya ya guys. Caranya itu gampang banget guys. Kita taruh dulu minumnya, kita singkirkan dulu minumnya guys. Nah, di sini kita bakal bikin alatnya dulu nih, seperti yang di videonya guys. Gila, siapa yang ngajarin dia ya? Bener-bener malas ini orang guys. Nah, kita bakal kelupas nih guys. Ini kita bakal kelupas kayak gini, baru kita tempel nanti guys. Kita tempelnya itu di bawah sini nih. Set. Kayak gini ya nempelnya ya. Nah guys. Nah, sabar. Nah, kayak gini lalu kita kertin guys. Nah, kayak gini kan? Baru kita taruh airnya di atasnya. Udah kuat beneran, kuat loh guys. Enggak kaleng-kaleng ini guys. Nah, baru kita bakal taruh minumnya itu di atas dari ini plesternya guys. Jadi kalian bisa sambil main game nih. Set. Kalian tinggal taruh set. Terus minum lagi. Set. Terus taruh lagi. Terus kalian main lagi. Gila, look at this, man. Look at this. Luar biasa sekali guys, bener-bener bisa loh. Dan ya guys, ini bisa. Kayaknya masih banyak lagi yang harus kita coba. Kita langsung aja guys. Let's go. Guys, yang selanjutnya dia males ngambil minumannya lagi guys. Sumpah, gila ini orangnya bener-bener males banget guys. Dia terus, astaga, dia bikin pipet yang panjang banget sambil minum kayak gitu. Ini dia malesnya itu udah tingkat paling males orang atau manusia yang ada di bumi itu guys. Waduh, kita langsung coba guys. Guys, yang selanjutnya adalah kita mencoba lepek malas yang selanjutnya, yaitu adalah menggunakan pipet. Nah, kita bakal taruh pipetnya kayak gini guys. Wow, oh my goodness, look at that guys. Tuh, kita bisa minum nih guys. Ini kayaknya bisa nih guys. Coba kita bakal taruh air ya guys ya. Guys, ini udah ada air, Frost Diamond bakal cobain ya guys ya. Frost Diamond mewakilkan kalian semua untuk nyobain guys. Tapi janji, kalian harus like video ini ya guys ya. 3, 2, 1. Tidak bisa. Kenapa? Ini fake ya guys ya. Kenapa bisa Frost Diamond dibilang fake? Karena terlalu jauh guys. Nah, kalau Frost Diamond sedot paling dia sampai sini doang. Udah gitu dia turun lagi gitu guys. Dan ini bisa kalau nafas kalian bener-bener banyak ya guys ya. Dan ya guys, coba kita bakal coba yang lain. And let's go. Karena banyak dari kalian yang suka life hack, jadi Frost Diamond akan memberikan life hack yang paling keren, yaitu adalah kita akan memakan sebuah makanan, cara membukanya dan cara makannya. Tapi banyak dari kalian yang belum tahu. Sekarang Frost Diamond bakal kasih tahu. Let's go guys. Yang selanjutnya adalah kita menggunting dari lesnya. Kita bakal bikin lubang ya guys ya. Nah, caranya gampang banget nih guys. Kalian tinggal ambil tengah-tengah, kalian bolongin dikit kayak gini, baru kalian bikin lubang guys. Kalian lubangin nih lesnya nih. Tuh, pokoknya sampai kebuat lubang gitu biar mantep ya guys ya. Nah, lubang-lubang kayak gini nih guys. Nih, seret sampai lubang bro. Kita bikin semelingkar mungkin guys. Nih kan? Mantap kan? Wadidaw, my friend, look at this. Woo! Kita berhasil membuatnya guys. Oh, bisa ya guys ya, kayak gini ya. Kita tinggal makannya kayak gini. Bisa guys. Dan ya guys, efek ini lumayan keren ya guys ya. Soalnya kita bisa milih-milih makanan kita guys. Nah, jadi kita bisa milih yang bagus-bagus. Kalau yang jelek-jelek kita mah kagak pilih gitu kan. Bisa guys, bagus yang ini, Frost Diamond suka yang ini guys. Guys, ternyata efeknya yang ini keren banget ya guys ya. Dan ya guys, coba kalian komen di next video, kita bakal bikin video apa lagi yang keren-keren. Karena ini udah keren banget. Dan silahkan kalian komen sebanyak-banyaknya ya guys ya, yang mana yang keren-keren. Dan mungkin si Lipikal ini udah misalkan gak ketawa guys, kalian bisa paksa yang ketawa. Dan let's go Bruce. Bye-bye.